apa-apa. Ini kenapa lampunya malam lagi ya? Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kenilo para pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mas Mimin Charmin yang akan membawakan satu alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series, yang mana kita pun akan disuguhkan dengan melihat pertemuan Kendra Wilantara dan juga Maudi. Dan saat ini Argadana pun akan benar-benar sangat kaget sekali ketika saat ini Kendra Wilantara telah hadir di depan Maudi dan atas bantuan dari Madinah dan juga Hatar. Namun saat ini Maudi menelpon El, dan saat ini bersama dengan Wilantara pun menuju ke tempat di mana akan diadakan hari ulang tahun pernikahan Mami Maudi dan juga Papi Kendra Wilantara. Dan saat ini kebahagiaan pun akan kita lihat yang kita telah lama ditunggu-tunggu. Kendra Wilantara pulang dan bertemu dengan Maudi. Betapa terharunya sekali ya guys ketika melihat pertemuan Maudi dan juga Kendra Wilantara. Dan kita pun akan melihat kebahagiaan yang selalu didapat oleh Ken dan juga Maudi. Dan saat ini kita pun akan melihat Maudi yang benar-benar erat sekali memeluk Kendra Wilantara. Bahkan dia pun tidak ingin sekali melepaskan pelukannya tersebut. Karena saat ini kebahagiaan Maudi pun hanya berada bersama dengan Kendra Wilantara dan juga anak-anaknya. Tapi sebelum lanjut lagi, mari kita doakan nih agar sinetron Love Story The Series episode-nya semakin panjang, semakin seru, semakin menarik untuk kita saksikan. Tapi sebelum lanjut lagi, bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga. Dan kita pun akan melihat kebahagiaan yang benar-benar sempurna ketika Kendra Wilantara bersama dengan Maudi liburan bareng nih ke pantai ya guys, bersama dengan keluarga kecilnya. Dan saat ini kebahagiaan yang didapat oleh K dan juga L saat ini telah lengkap. Karena saat ini Papa dan juga Mama Maudi saat ini selalu menemani kehidupan mereka berdua. Namun di sisi lain, si Rama yang tidak ingin melihat saat ini Dinda yang selalu dekat bersama dengan Wilantara. Dan kita pun akan melihat Rama yang akan menggagalkan usaha Dinda untuk mendekati Wilantara ya guys. Dan kita pun akan melihat Rama yang ingin sekali melihat Dinda pun selalu terpuruk. Bahkan dia pun tidak ingin bersama dengan Paisa. Yang tidak inginkan hanyalah bersama dengan Wilantara. Tapi sebelum lanjut lagi, bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun nyasar nih ke channelnya Mas Mimin, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Dan kita pun akan setelah disuguhkan nih dengan melihat pertemuan Dinda dan juga Wilantara yang saat ini membuat hati Dinda yang dadiduder ya guys, ketika saat ini dekat kembali dengan Wilantara. Dan Wilantara pun merasakan hal yang sama seperti Dinda bertemu dengan Wilantara. Dan semoga saja atas ini Dinda pun akan menyesali akan semua perbuatan si Andi yang selama ini telah bersekongkol dengan dirinya. Dan penyesalan pun akan didapat oleh si Dinda dan juga si Rama karena telah menyia-nyiakan Wilantara saat ini. Bahkan saat ini Wilantara pun tidak pernah mendapatkan satu pendamping ataupun tidak memiliki kembali seorang istri kecuali dia pun menunggu kehadiran Dinda di kehidupannya. Namun kita pun telah disuguhkan dengan melihat Madinah dan juga Hatar yang saat ini telah konsultasi kembali ke dokter ya guys. Dan dia pun saat ini harus mendapatkan perawatan agar Hatar pun bisa mendapatkan seorang keturunan. Dan semoga saja atas ini Hatar bersama Madinah pun akan mendapatkan satu keajaiban dan dia pun akan segera mendapatkan keturunan yang telah lama didambakan oleh Hatar dan juga Madinah.
agar keluarga Faisal pun menjadi bahagia. Tapi sebelum lanjut lagi, mari kita doakan nih agar sinetron Love Story The Series tetap selalu bertengger menjadi rating yang terbaik ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan agar pemain dan kru sinetron Love Story The Series tetap selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan kita pun akan melihat momen-momen yang benar-benar didapat oleh Maudy dan juga Kendra Wilantara yang saat ini telah sempurna ketika mereka pun telah berkumpul kembali bersama dengan keluarganya. Dan saksikan kelengkapan sinetron Love Story The Series yang selalu tayang setiap hari di SCTV1 untuk kita semua. Waktunya Mas Mimin pamit undur diri. Namun jika di dalam alur video ini banyak kesalahan, Mas Mimin pun mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Mas Mimin mengulas episode yang sebelum dan yang bakalan terjadi. Waktunya Mas Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.